Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyandi. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Menurut silsilah, Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun. Kaum Nabi Ilyas ini menyembah patung yang disebut dengan Baal. Nabi Ilyas mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan itu, namun kaumnya yang durhaka itu tidak mendengar apa kata Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Takutlah kepada Allah, yaitu Tuhan yang menciptakan kamu dan Tuhan dari nenek-nenek moyang kamu yang dulu." Tidak jemu-jemu Nabi Ilyas mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan terhadap paganisme atau yang disebut dengan penyembahan terhadap patung. Namun kaum yang durhaka itu malah membangkang dan mengejek Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka malah merencanakan ingin membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Tapi Allah tidak akan membiarkan umatnya yang beramal soleh dianiaya oleh orang-orang kafir. Datanglah azab Allah, yaitu musim kemarau beberapa tahun lamanya. Tumbuhan dan hewan mati bergelimpangan, air minum sulit untuk dicari. Barulah kaum yang durhaka tadi mengingat Nabi Ilyas. Mereka pergi menemui Nabi Ilyas dan memohon agar didoakan hujan turun. Mereka pun berjanji kepada Nabi Ilyas akan mengikuti ajarannya. Nabi Ilyas pun berdoa, turunlah hujan deras. Suasana kembali seperti semula, suasana kembali tentram. Disitulah para kaum yang durhaka tadi mulai melupakan Nabi Ilyas dan kembali menyembah yang disebut dengan paganisme, yaitu penyembahan terhadap patung. Lalu Allah menurunkan azab kepada kaum yang durhaka itu. Mereka diturunkan gempa yang sangat dahsyat. Mereka pun mati berkelimpangan. Sedangkan Nabi Ilyas beserta pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah, marilah kita selalu beriman kepada Allah dan jangan pernah menyekutukannya. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.